patriotnya tinggi ya, atau nasionalis apa nama itu, kemerdekaannya tinggi ini, kemerdekaannya ini tinggi ya. Aduh, libet terus nih. Jadi Sultan Warmorge ini sangat mencintai bendera merah putih dan Indonesia nih. Wanjir, dia rela menghabiskan uang demi proyek AD3000 berhasil. Wih, Sultan-Sultan Induk mah emang hebat-hebat ya, Sultan-Sultan itu ya. Barusan main rock dapat sendok jadi mas. Oke, buat Bang Si Lankers 2018 kali ya, ikut project aja ya. Nanti di bulan depan kayaknya akan ada project dari Bang Alfa ya. Aku ikut Bang Alfa itu di 3 project, 1 project gagal, 1 project sukses di Kingdom 2903 itu sukses. Jadi buat Bang Aing atau apalah Bro Aing atau Sis Aing lah, ini cowok apa cewek nih, kalau bisa ikut projectnya aku ya, itu aku dan Bang Alfa akan bikin project lagi ya. Dulu di Kingdom 2903 aku sukses, nah, ini akan mengulangi kesuksesan 2903 ya. Jadi butuh banyak dengan anggota nih. Hari, kenapa Hermes gak di zero bang? Anjir, mau zero ini bro. Aduh, mikir-mikir dulu bro. Ini pasungannya udah full T5 cuy. Tadi aja ini, adih. Sultan-Sultan itu pun juga mikir-mikir ya nyerangnya. Pasti banyak yang dead-dead itu cuy. Kecuali rally flag kayak gini kan mending-mending. Ini rally ini, nah, dia pasti langsung heal-heal terus gitu. RS-nya gak habis ini ya. Gak ada otak, mungkin dia kan mau pergi ke Kingdom. Apa ke Kingdomnya? Mungkin dia akan ngabisin RRS-nya ya. Dia akan ngabisin RRS-nya agar bisa bermigrasi nih. Kita baca chatnya dulu cuy. Aduh, kita rayakan ini. Atur jadwal merayakan Kusen Project. Anjir, terima kasih untuk KBD5 nya. Aduh, jangan lupa. Aduh, ini kayaknya Dugem. Oke, dugem yuk. Jangan lupa bantuannya, yang belum like di like ya kawan, yang belum subscribe bantuannya di subscribe ya, biar saya lebih bersemangat lagi bikin konten game-game Rise of Kingdom ini. Ini si Babang Hermes sudah mengebul-ngebul nih.